Ada di anu wong. Oke teman-teman, ini sudah panen lengah atau wijen yang kemarin. Wah nih. Wih, terlihat ya. Nah, ini rontokannya. Wah, iya, ini putih bersih teman-teman. Ini wijennya bagus ini. Yang kemarin saya video waktu kecilnya ini sudah panen. Nah, ini seperti ini. Terlihat, wah, sempurna ini teman-teman. Ini teman-teman, terlihat ini. Nah. Oke. Jadi sebelumnya ditata seperti ini teman-teman, dikasih kayu, terus setelah kering baru dirontokkan. Cara jemurnya itu menghadap ke atas gini. Jadi misalkan saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini cara jemurnya seperti ini. Nah, cara jemurnya seperti ini, ketika sudah kering lalu dirontokkan seperti ini. Nah, terlihat ya, sangat mudah dan sangat gampang perawatannya. Ini cuaca juga sangat mendukung. Ini sudah perontokan yang kedua. Jadi kemarin sudah dirontokkan karena masih banyak yang hijau, terus kita lakukan perontokan lagi. Nanti kalau sudah selesai ya kita bersihkan, kita bakar rantingnya yang sudah tidak terpakai. Seperti ini, kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan perontokan, kita lihat yang sudah terkumpul ini. Waduh, sempurna ini teman-teman. Panasnya oke, tepat waktunya. Nggak harus bawa pulang ke rumah, ini sudah bisa diproses di sawah ini teman-teman. Terlihat ya, nah itu wijen semua itu teman-teman, nggak ada yang jagung. Nah ini, jadi seperti ini caranya. Oke, jadi nggak usah khawatir prosesnya bagaimana, prosesnya relatif mudah, cuma butuh perawatan di waktu pengeringan. Kalau waktu penanaman sudah saya sampaikan seperti video-video yang sudah saya upload di YouTube-nya Pejuang Silaturahmi. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya, bisa diperhatikan ya. Oke teman-teman, ini penyaringan yang terakhir pakai hirik. Nah, ini. Oh, YouTuber. Nah, ini yang belum, ini yang sudah seperti ini. Sudah langsung bersih ini kawan-kawan. Ah, seperti ini. Jadi ada yang dikipas, ada yang seperti ini. Jadi lubangnya itu satu. Nah ini sudah, ini langsung jadi teman-teman, langsung bersih, siap edar. Oke, sekian video singkatnya dari Pejuang Silaturahmi. Salam Silaturahmi.